Selamat malam pemirsa. Kembali bersama saya. Saat ini saya berada di Jalan Dharma, salah satu pihara Bodhirama ke Penghuluan Panipahan. Dalam rangka peliputan jajaran TNI Polri, yaitu guna untuk memutuskan mata rantai COVID-19 seluruh jajaran Kapolsek Panipahan dan TNI Angkatan Darat dan juga beberapa personel dari Polair Panipahan melakukan nanti patroli memberikan himbauan kepada masyarakat agar tidak keluar rumah dan juga tidak berkerumunan di tempat keramaian. Untuk itu, pada malam hari ini kita akan coba berbincang bersama Kapolsek Panipahan terkait wabah virus corona COVID-19 yang telah menyebar di berbagai negara. Seperti apa nanti pada malam hari ini kita akan coba langsung berbincang bersama Kapolsek Panipahan. Oke, selamat malam Komandan. Kiranya Pak, pada malam hari ini Komandan, dalam rangka mewabahnya virus corona di berbagai negara, yaitu kiranya pada malam hari ini kegiatan dari pihak Polri, TNI, apa kiranya yang bisa Bapak sampaikan tentang kegiatan pada malam hari ini? Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada jurnalis dari TV Palapa. Kami dari aparat TNI dan Polri sangat berterima kasih sekali kepada media ini sebenarnya yang bisa membantu kami dalam himbauan, memberikan himbauan kepada masyarakat tentang pencegahan untuk penyebaran virus corona ini. Kami dalam beberapa hari ini sesuai dengan perintah pimpinan kami sudah berusaha keras baik siang malam seperti sekarang ini, kami tetap berusaha memberikan himbauan kepada seluruh masyarakat Panipahan ini agar mengikuti aturan-aturan yang telah disampaikan oleh pimpinan kami, maklumat-maklumat yang disampaikan oleh pimpinan kami, dan itulah yang akan kami sampaikan kepada masyarakat Panipahan ini supaya dapat mengikuti apa yang kami himbaui. Apa yang kami himbaukan tersebut. Baik, Madan. Malam ini sasaran kegiatan kira-kira apa sasaran pada malam hari ini yang dilakukan? Ya, seperti malam-malam kemarin, tujuan kami malam ini memberikan himbauan kepada masyarakat agar masyarakat, ya, dalam artian di sini tidak ada lagi yang berkeliaran di jalan-jalan, di kedai-kedai kopi, para pemuda dan pemudi, di kafe-kafe, di tempat hiburan. Itu tujuan kami. Ini gunanya ya untuk memperpendek ya, agar penyebaran itu tidak gampang berpindah dari satu orang kepada orang lain. Dan inilah yang paling apa, yang paling dikatakan yang paling intinya, yang paling penting itu tidak ada lagi masyarakat Panipahan ini yang keluar dari rumah yang tidak penting, kecuali hal-hal yang paling penting yang ada yang akan dicari, bolehlah keluar, tapi kalau tidak ada lebih bagus berdiam diri di rumah. Itu intinya imbauan kami untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Itu yang paling ampuh. Makanya kami berusaha keras dan tidak bosan-bosan kepada masyarakat Panipahan ini menyampaikan hal-hal yang demikian. Oke. Terima kasih Komandan atas pemberitahuan pada malam hari ini. Demikian tadi pemirsa perbincangan saya bersama Kapolsek Panipahan pada malam hari ini dalam rangka kegiatan menghimbau kepada masyarakat Panipahan, khususnya Kecamatan Pasir Limau Kapas, agar tidak keluar rumah
dilaporkan langsung dari Panipan, Kecamatan Pasir Lima Kapas, Rokan Hilir Riau, Mustar Manurung, Palapati Pinos melaporkan.